Yang kemarin videonya sih udah nonton. Itu saya beneran BAB loh, bener serius, nggak bohong. Ya itu sih sebenarnya video gabut, video sebelum review, tapi udah lewat jam 12 malam, itu hampir mau jam setengah satu. Ya udah, saya bikin video kayak gitu aja. Ya bonus ngeprank untuk kalian ya yang selama ini belum pernah saya prank gitu. maafin ya yang kemarin kalian nonton tapi nggak ada isinya. Okay. Hello, yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Hadi Setiawan, di channel Salam Real Fans. Kali ini kita akan mereview kereta api by AKT ya, atau Andi Aji Putra. Nah, ini dia AKT. Nah, konten ini adalah konten spyware. Kalau kalian mau konten ini, silakan cek deskripsi untuk URL pembelian atau sekedar tanya-tanya tentang add-on. Jadi add-on ini sudah PBR. Pokoknya buatan AKT itu udah rata-rata itu udah PBR dah ya. Terus yang kemarin, kalau kalian kesel ya tentang video itu, nah video yang ini nih yang di atas, nah yang itu, mohon maaf ya, itu beneran saya beneran mules, sakit gitu ya, itu beneran BAB itu, saya nggak bohong, itu beneran. Nah pas saya mau bikin review, tapi itu udah malam banget, udah mau jam 1 malam, ya udahlah ya, langsung aja saya bikin video kayak gitu, video gabut atau video ngeprank ya kan. Mohon maaf ya, karena itu ya video iseng-iseng buat penonton channel Salam Real Fans, jadi gitu. Oke, nggak pakai lama, kita akan mereview lagi konten by AKT atau Andi Ciputra. Kayaknya ini konten keren. Nah, masinisnya tampangnya ngocol ya, minta diajak berantem ini, kayak gimana sih ngocolnya. Oke, jadi kita pertama nge-review kereta api spyware-nya dulu ya, karena ini CC203-nya itu bonus, jadinya belakangan aja. Kita akan nge-review kereta api pembangkitnya. Ini dia makan pembangkit 2 atau MP2 kelas bisnis ya. Di sini logonya itu belum diubah karena ya belum update gitu ya. Tapi ini emang konten terbaru, ya mungkin nanti kedepannya update skin atau apa gitu. Oke, jadi di sini tuh ada MP208601 KTA atau Kuto Harjo ya. Kita review bagian luarnya dulu, langsung nanti itu kita ke dalam ya. Jadi di luar seperti biasa, konten ini smooth sekali untuk skinnya. Dan seperti biasa lagi, konten AKT pasti PBR. Nah, bisa kalian lihat PBR-nya itu tuh ya. Tuh. Untuk samping rangkaiannya coba kita puter. Nah, di sini nih bisa ini. Mana ya? Nah, di sini nih. Tuh, bisa kalian lihat tuh di atas pintu tuh. Nih ya. Tuh yang hitam-hitam gerak-gerak tuh. Nih, tuh. Widih, tuh ya. Ini yang dinamakan dengan PBR tuh. Mengkilap ya, kayak pantulan cahaya gitu ya.
Nah, jadi itu untuk PBR-nya. Oke. Terus kita lanjut ke bagian cup mesinnya ini. Cup mesinnya itu menggunakan tekstur krom ya. Atau mengkilap tuh, bisa kalian lihat. Nah, ini dia mengkilap, mengkilap sekali ya tuh. Aduh, silo banget men ya. Jadi kayak gitulah keretanya. Terus kita bagian AC. Ini dia AC-nya dekil banget. Bang Andi ini mungkin emang belum dicuci kali ya. Tuh, jadi ini kolongnya tuh detail banget dari efek bayangan. Sampai buginya pun itu sudah PBR. Tuh, bisa kalian lihat tuh ya. Pada penyok-penyok atau berkarat-berkarat gitu ya. Tuh, keren banget kan? Nih, keren banget untuk buginya. Bisa kalian lihat tuh. Ini sudah PBR juga, tuh ya. Pada penyok-penyok tuh, karatan-karatan gitu, itu namanya PBR gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke bawahnya lagi. Dan di sini ada besi panjang menjuntai. Saya nggak tahu ini gunanya untuk apa. Mungkin pipa pengereman ya. Karena ya, emang ini menggunakan rem hidrolik gitu ya, atau angin. Dan di sini ada kode E40 sama dengan 5 kilo apa? Jenis rangkaiannya gitu ya, jenis keretanya. Dan di belakang juga seperti biasa sama, mantep banget ini mah add-onnya ya. Oke, langsung kita review bagian dalamnya. Nah, kita langsung masuk ke bagian dalamnya itu kayak gimana sih dalamnya untuk kereta makan pembangkit 2. Nah, jadi di sini tuh sudah menggunakan animasi buka tutup pintu dan semacamnya ya. Kita bantai dulu, kita view detail. Nah, ini dia untuk apa sih namanya, animasinya ya, pintu kiri kanan kita buka. Nah, ini dia kanan, kirinya mana kok kirinya nggak kebuka ya. Oh, kebuka juga tuh ya. Oke, langsung kita masuk ke dalamnya. Nah, jadi kayak gini untuk dalamnya. Dan di sini ada apa namanya, ruangan mesin ya. Ini pintu depan belakang itu apa sih? Mana nih? Pintu apa sih nih? Depan belakang ini kali ya? Belakang di depan. Nah, nggak tahu lah. Kita pencet pintu interior. Ini pintu interior itu pintu apa aja nih? Kita pencet dulu mungkin ya ke keretanya. Jadi kayak gini. Coba kita pencet kiri kanan. Oke. Ini mungkin tadi yang ini tuh saya silangin ya. Mungkin dia nggak mau kalau disilangin. Oke, kita taruh aja di sini. Oke, di sini ada pintu depan dan belakang. Kita coba pintu depan dan belakang. Apa yang kebuka ini pintunya? Ini kebuka, oke. Pintu depan, pintu belakang. Oh, ini dia. Oke, kebuka. Pintunya cuman agak susah ya. Harus klik 2 kali. Dan ini pintu belakang yang disono no. Terus ini pintu interior, kita coba buka satu-satu. Oh, ini dia pintu interiornya. Nah, kebuka. Ini dia ruangan entah berantah, kosong, tidak ada mesin apa-apa ya. Nggak ada mesin genset, mungkin mesinnya di sebelah sana. Terus ada pintu apa lagi nih? Pintu interior di dalamnya nih. Ini kebuka kali ya. Coba kita pencet satu-satu. Oke, nggak ada yang kebuka. Berarti kita masuk dalam. Ini tadi yang di sini tuh ruangan tadi ya tuh. Sama kayak tadi. Dan di sini ada, oh, ini dia. Ini rem darurat ya. Rem darurat tuh yang merah. Terus ada lampu, galon. Oh, smooth banget ini ya Allah. Tuh ya. Keren banget ini kalau misalkan ada tempat makan begini tuh rasanya kayak di restoran lagi tuh ya. Padahal bukan di restoran. Dan di sini ada rak. Rak apa ini? Rak buat naruh piring atau tempat makan gitu ya. AC MP20-08601. Keren, keren, keren ya. Smooth banget ini ya Allah. Detail banget ya Mas Andi.
Oke, di sini ada pintu lagi. Coba pintunya kita pencet-pencet. Oke, ini dia pintu dalamnya itu apa? Oh, ini gudang logistik ternyata ya. Ini adalah gudang logistik, ada kulkas, microwave, colokan, gila smooth banget, Pak. Ada teko ya. Ada ranjang. Jadi kayak gitu untuk interior gudang logistiknya nih. Oke, kita lanjut ke depan dan di sini ada apa lagi? Oke, oh di sini tuh tempat announcer ya. Announcer kereta api atau PPKA kondektur. Kondektur tempatnya di sini mungkin ya. Kalau misalkan ada pengumuman atau stasiun, dikit lagi stasiun apa gitu. Kita lanjut ke ruangan satu lagi. Oke, ini dia ruangan mesin gensetnya ya. Tuh, mantap jiwa lur. Keren ya, ini dia mesinnya, pipanya lentur sekali tuh, buh, ke atas buangannya. Ini dia mesin gensetnya untuk satu rangkaian. Keren juga ya. Tuh, ada dua mesin ini di sini. Nah, ini dia exhaustnya ke atas ya. Mantul. Keren-keren ya. Terus kita lanjut lagi ke sini. Dan di sini udah tidak ada apa-apa lagi mungkin ya. Iya benar, ini udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada toilet atau ya apalah ini. Oh, ini ruangan yang tadi ya. Cuman tembus ini tuh. Saya tembusin. Oke, ini pintu belakang kita buka. Nah, ini dia kita buka. Nah, jadi kayak gitu. Asik, kayaknya sadu banget gitu kalau ada matahari di samping kereta gitu ya. Keren, keren banget gitu. Oke, kita lanjut ke konten bonusnya. Jadi ini dia untuk konten Pyware-nya, MP atau makan pembangkit 2. Dan ini dia konten bonusnya. Jadi ini konten itu sudah full PBR juga tuh ya. Bisa kalian lihat. Nih, mana ya? Nih. Tuh, ini lokomotifnya udah PBR, Pak. Nih. Mana sih? Nah, nih. Udah mengkilap banget, Pak. Tuh ya, tuh mengkilap tuh. Asik. Ini udah full PBR, pokoknya by Akata itu udah full PBR ya, Pak. Oke, kita lanjut ke review lokomotifnya. Ya, pada seperti biasa lah. Lokomotif CC203 penampakannya ya seperti ini, cuman logonya masih logo lama, sudah full PBR. Tuh udah adem banget, smooth detail, keren parah ini, Pak ya. Cuman ini kekurangannya itu tidak ada interiornya ya, karena ini tuh bonus Pyware, jadinya ya seadanya aja lah dapatnya. Cuman ini ada masinis nyolot, mukanya nyolot, Pak, kayak ngajakin berantem nih ya. Nih. Jadi itu interiornya itu kosong. Kosong apa ya, kayak kosong aja gitu, kayak hati jomblowers ya. Jomblowers. Nah, jadi ini tuh detail banget, Pak. Tuh ya, udah ada pengaitnya buat ngebuka kap mesin. Besinya juga udah PBR, mengkilap kalau kena matahari. Tapi kekurangannya tidak ada interiornya. Nah, ini dia tuh kosong ya, interiornya nggak ada. Kalau misalnya dibikin keren juga nih. Nah, jadi ini tuh masinisnya kayak gini, Pak. Nyolot kan? Yang kemarin saya ajakin ngobrol, maksudnya yang kemarin saya ajak kalian ngobrol sama masinisnya. Ini masinisnya nih mukanya kayak, katanya sih kayak Deddy Corbuzier ya, tapi ah, masa iya, Pak? Enggak, jauh, Pak. Tuh, masinisnya ngajakin berantem. Apa, lihat-lihat ya. Ini upilnya gede banget lagi. Ngangguk-ngangguk doang nih, aduh. Ini baru, saya baru tahu loh, Pak. Mas ini sarung tangannya sarung tangan tinju UFC, Pak. Anjir, petarung bebas gitu ya. Ini Mas Andi Ciputra gimana ini? Sarung tangannya kok kayak gini gitu. Anjir, ini Mas ini sih mantan UFC atau gimana ini? Keren banget ya, harusnya kan sarung tangannya kan karet silikon gitu ya. Apa, lihat-lihat ah. Nyolot sekali Anda mukanya ya. Oke. Mungkin sampai sini aja untuk konten by AKT 2020 atau MP2 ya, keren banget, gila ini kontennya. Pokoknya kalian harus punya biar kalian lengkap memiliki konten yang resmi dan full PBR atau yang terbarunya lah, pokoknya gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video review
kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Real Fans. Semua bisa jadi Real Fans. Bye-bye, thanks for watching.